Perhatikan formasi pasukan Sabah 3-4-3 mewakili pasukan-pasukan lain dalam saingan Liga. Wat kedai ingin memperbaiki kedudukan tangga ke-8 mereka. Anel Dominic di sana. Pemain kebangsaan Rizal Ghazali bertindak selaku sudah tentu kenangan bersama pasukan yang mendewasakannya sukar untuk 20-20 disentap oleh gol pertama Ronald Ngawanca. Sudah dibaca oleh Alto Linos. Top 5 saingan Liga Super di kelompok 5 pertama sebagai pasukan yang cuba meluruh ke depan. Pengadil tangga untuk berada di kedudukan tempat ke-5 bagi menolak Pahang dan Terengganu. Setakat ini, apa yang disuarakan oleh Kapten Pasukan Kedah Syazwan Zainon. Dominic naik ke atas. Sentuhan pertama dari Rawilson. Clarence Dominic Tan. Dominic dipersalahkan. Dominic Tan, permainan tinggal 7, mencari Mahmud, offside kedudukan Mahmud. Posisi sayap penjaga garisan, Ronald Ngawanca. Melalui gerakan Ronald Ngawanca. Sambil itu Dominic Tan, pemain kebangsaan mengalami sedikit kecederaan bahagian tengah pasukan Sabah tadi. Dia berjaya menghalang melakukan. Oh, peluang Sabah. Bukan Al-Hafiz. Satu hantaran ke depan agak jauh dari Ronald Ngawang. Mahiran serta pengalaman yang dimiliki oleh bekas pemain kebangsaan Chor. Untuk menambah ataupun memburu jaringan. San Rawat. Dia melihat Amirul tidak dikawal ketika ini. Mahmud Ahmadi. Mahmud mencari ruang. And Kesawak. Oh, cantik Mahmud Al-Mahdi. Mahmud Al-Mahdi. Bagaimana Mahmud Al-Mahdi? Mereka di belakang dengan lima mata. Dan saya meramalkan masa tambahan yang mungkin akan diberikan oleh pengadil. Terutama dalam kawasan penalti. Dominic ke tepi. Dan akhirnya tiupan whistle dilakukan oleh Muhammad. Kedah 1, Sabah 1.